tu pagi ni aku ingat kereta depan taksi ni baru keluar, baru keluar pada petak parking tu. So parking tu kosong. And then aku pun masuk, tak nampak yang kereta Azia yang belakang ni dia nak masuk. Tak tahu lah dia nak masuk kan. Ingat dia bagi signal ke kiri tu sebab dia nak keluar, sebab dia duduk sebelah sana. And dia duduk hon hon hon. Aku ingat dia hon orang dalam apa, dalam bangunan tu ke apa, tak turun nak cakap nak parking ke apa kan. Dia hon 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 turun tingkap, dia cakap hey Minah ni lah kenapa cakap kan, pagi-pagi dah kena rasuk hantu. Aduh. Lepas tu turun 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 duk maki terus. Oh bukan nak cakap elok-elok dekat aku, cakap nak parking, bukan aku tak boleh keluar kalau kau kata nak parking kan. Tak ada hal aku boleh keluar. Tapi kalau kau dah cara kau macam tu, memang aku buat bengkak lah kan. Pak apa? Apa nama? Satu siap ludah tak berhati tu. Ada Minah ni. Memang kaki ludah lalu. Aku cop muka kau kaki ludah. Kes macam ni senang je nak settle. Kau turun cakap elok-elok, bang saya nak parking, saya dah tunggu kat belakang ni. Okay tak ada hal aku boleh keluar. Ni kau turun dengan maki-maki, dengan fak-fak yah kau kan. Kau ingat ni parking ada tulis nama apa kau? Ha? Tu je masalah dia. Melayu bangsat, Melayu bangsat. Kau bukan Melayu. Pakai tutup.